Yawmul Jum'ah ah, Thinta asyarata sa'atan Minha sa'atun la yujadu abdun muslim Yas'alullah fiha shay'an Illa atahu iya Faltamisuha akhira sa'atin ba'da Ba'dal al-asar ah, Ini ha, Sungguh sangat Sungguh sangat Mulia Rasulullah SAW yang, yang yang agung, beliau menyebutkan rahasia hari Jumat itu. Ternyata, rahasianya adalah yang setelah asarnya, Bu. Yang setelah asarnya, ya. tolong dibaca, Mbak. Terjemahnya, Mbak. Faltamisuha akhir saatin ba'dal asar Waktu yang dijanjikan itu di mana doa sangat makbul di hari Jumat bisa kamu mencarinya setelah salat ah? Asar. Nah, kita nggak tahu setelah salat Asar itu tepatnya yang mana, yang kapan. Oleh karena itu rakuslah, rajin-rajinlah menjuluk ke langit. Naam. Ada pertanyaan? Baik. Sebenarnya Bu, hari Jumat itu yang paling ideal adalah ibu zikir sorenya lebih panjang daripada hari hari biasa, zikir sorenya, al-fatihah, ayat kursi yang 10 ya, kemudian uh, apa uh, beberapa ayat uh, yang lain. Kalau saya nanya ibu ada waktu, nah diperbanyakkan yang bagian doa-doanya. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ayo bu, bantu bu, maju ke depan ibu, maju ke depan. Jangan sampai orang kagum-kagum melihat gedung kita, mak pengajiannya sampai keluar, padahal di depan dalamnya. Masum. Ya, tak kicau aja soden bu. Bantuknya panuh gambuang. Ya, pas ditakan angin yang keluar. <laughs> Ya. Janih mah tu bung ama-ama. Makanya mama ama encak di muka. Baik ibu. -ibu. Hmm. Ya, ah itu. Kalau ada pertanyaan tentang masalah hari Jumat silakan Ibu tanyakan. Masya Allah ya, Rasul memberikan rahasia. Sama dengan rahasia yang diceritakan Nabi SAW. Rahasia berkaitan dengan Ramadan. Bahwa 10 hari terakhir dari Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sangat berharap agar umatnya rakus pada 10 hari terakhir. Menunjukkan bahwa umatnya rakus, dia tinggalkan kerja. Dia tinggalkan semua aktivitas termasuk ba ba apa tuh mbak dapur. Enggak usah. Enggak usah masak. <tuh> Supaya apa? Supaya setiap laki-laki, setiap wanita 10 terakhir Ramadan fokus untuk zikir, baca Quran, ibadah, zikir, baca Quran, ibadah, zikir, baca Quran, ibadah. Kalau seandainya ibu menerima lah ini dengan kurma saja sahur berbuka Dia cukup. Kompak dengan suami, kompak dengan anak-anak. Dan ternyata kami menjalannya bu dan bisa. Kita coba jalani insya Allah bisa. Dengan emak dan izin Allah Subhanahu Waktu 10 hari terakhir saya etikaf di mana di Sentul. Ibu tahu aktivitas saya siang itu padat loh bu di beberapa titik saya ngisi di Jabodetabek, ya. Lah itu kan mobilnya tinggi. Bahkan ada yang sempat saya saking macetnya saya harus turun dari mobil jalan bu jalannya nggak tanggung-tanggung antara 7 kilo dan itu diserangi dengan lari di gedung mana saya ngisi ketika itu -gitu. siang hari bolong loh bu ngejar zuhur masya Allah macet bu jadi itulah saya pikir ya Allah kenapa saya sampai lari seperti ini karena orang sana memohon sangat please Ustadz jangan sampai nggak datang mohon sekali Ustadz saya usahakan datang sampai kasinan bu hmm. sesanggol lah pasti Berapa bu? Ha, berapa Tapi Alhamdulillah Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ambo bau bau luak Caranya juga Ambo bau bau luak seolah luak muka banyak tak Tapi macam-macam kat, kat, kat baju Bahawa Ustaz oh, Kadang-kadang keran tadi <laughs> Supaya menghindari Nah ibu-ibu yang kami muliakan Basah bu Basah Tapi ibu tahu sahur saya apa Berbuka saya apa Tanya sama sahabat-sahabat saya semua, sama Akhi Amin, Akhi Amin. Mana Akhi Amin? Akhi Amin. Antum tahu sahur berbuka saya apa? Beliau ini menyaksikan langsung, beliau bersama saya. Enggak lebih dari kurma kan? Sahur kurma, buka kurma, air putih. Sahur kurma, buka kurma, air putih. Enggak kenal nasi, Bu. Enggak kenal nasi, enggak kenal. Sahur kurma, enak, Bu. Enggak ada masalah. Malah lebih lebih energik saya daripada orang-orang biasa. Yo, sobat warna Bu. Rancak mau ketika itu, Bu. Ya. Oh, kini lah gambung lihat. Ya, baik ibu-ibu yang kami muliakan, yang keempat. Jadi kalau tidak ada pertanyaan kita masuk pada yang keempat. Ya. Maksudnya? Ya. Kenapa itu saja yang dibaca? Hah? Yang dianjurkan itu dihafal, Bu. 10 pertama atau 10 terakhir itu dianjurkan untuk menghafal. Oh, dalam sholat oh, oh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang diperintahkan Nabi sekarang, yang diperintahkan Rasulullah adalah kita membacanya di hari Jumat, khususnya Kamis malam Jumat, full Al-Kahfi. Nah. Hmm? Full Al-Kahfi. Ya, baik kita lanjut yang keempat. Perbintangan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Aku lah musim angin kok. Tiba lah musim sial kok. Aku lah musim bencana. Ibu-ibu yang kami muliakan, apa kata Rasulullah? Di pagi hari ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Pagi baru lah berimannya. Paginya lah kapienya Bagaimana seorang hamba paginya beriman? Bagaimana seorang hamba paginya kafir? Apalagi dia, dia mendengarkan ramalan cuaca, mendengarkan ramalan cuaca sih sah-sah saja. Tapi kalau sempat yakin dan percaya, gara-gara bintang ini, gara-gara bulan yang ini, gara-gara bintang anu, ha? maka ibu-ibu yang kami muliakan, ibu mengatakan dengan demikian, hambaku beriman. Coba kita baca hadisnya. Asbahamin ibadi mu'minun biwa kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadhalika mu'min bi wa kafir bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi su'i kada' wa kada' fadhalika kafir, kafirun bi wa mumin bil kawakib. Artinya, bisa bintang bantu berda. Yang antara hamba-hamba ada yang memasuki waktu pagi, sebagai orang beriman kepada ku. Dan ada orang kafir. Ada orang Setiap kita, setiap kita, ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir, Kafir, maaf ya bu ya. Nanti saya akan pertegas, lanjut saja dengan terjemahnya dulu. Nanti saya pertegas. Ada pun yang mengatakan bahwa kami mendapat hujan karena anugerah dan rahmat Allah. Itulah orang yang beriman kepada Aku dan kafir terhadap bintang-bintang. Iya. -bintang. Yeah. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa kami mendapat hujan karena keburukan ini dan itu, itulah orang yang kafir kepada Aku dan beriman kepada bintang-bintang. naam Ketika dia lihat di menjelang subuh langit bersih Setelah subuh langit juga bersih Bintang-bintang banyak Lalu apa katanya? Nah, kalau sudah seperti ini pemandangannya Ini isyarat bahwa Siang nanti hari akan sangat panas Kalau mulai pagi dia lihat Mulai berkabut langit Malah nggak nampak bintang Ini pertanda Nantinya akan begini-begini Kalau seandainya dia hanya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Yang menghujankan atau yang memanaskan hari Ha? tanda-tandanya ini nggak ada masalah. Tapi kalau gara-gara ini nanti akan ini tidak dibolehkan. Maaf ya Bu, sama dengan ini kalimatnya. Ibu hafalkan doa zikir pagi. Allahumma ma min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wahdaka la syarika laka falakal wa syukur. Ya Allah, tidaklah aku masuki pagi hari ini sambil menikmati satu nikmat dari siapapun datangnya nikmat ini di antara hamba-hambamu ya Allah maka hakikat nikmat ini adalah dari engkau ya Allah dari engkau ya Allah walaupun dari fulan walaupun dari majikan dari bos dari siapapun maka ini adalah dari engkau itu hamba yang beriman tuh tapi kalau sempat dia mengatakan kalau sempat dia mengatakan umpamanya kepada anaknya nak elok-elok kau kapak kau nak kalau tidak dinyo nak tidak ada makan minum maka ada nak kalau ndak ada inyo, tidak ada ok idu, nak, ke sekolah kau, gay kau beko, berikafir dia kepada Allah, ya, beriman dia pada orang, kafir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang-orang yang memang jahil, ilmunya minim tentang masalah ini, dia anggap hidupnya tergantung pada pekerjaan ini. Ini contoh ya, kalau ndak kerja di sekolah, anak dimakan, kami gitu kan? Kalau ndak bakar aja, dari siko anan kadi makan. Kalau saya nggak kerja di sini apa yang mau saya makan? Nah, billah Seorang pekerja di bank konvensional, setelah dia mendengarkan fatwa ulama-ulama dunia sepakat mengatakan pekerjaan di sana hukumnya adalah haram, penghasilannya adalah haram. Lalu suaminya menasehatinya atau istrinya menasehatinya, Mas cukup, Mas carilah kerjaan yang lain sedikit tapi halal kita berkah hidupnya mas daripada banyak tapi hidup kita dalam laknat Allah haramkan apabila suami ini berkata tutup mulutmu yang kau makan dan yang saya makan selama ini adalah penghasilan ini kalau kita tidak kerja di sini kalau saya tidak kerja di sini maka kita tidak akan makan apa-apa seolah-olah itulah robnya yang memberinya rezeki kerjaan itu pada itu Allah haramkan Taib, ini termasuk di antara beriman kepada Allah kafir kepada kafir kepada orang ya atau beriman kepada orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala Kalau kita melepaskan rasa ketergantungan kita pada makhluk kita menjadi orang yang paling kaya dan merdeka Bu Kita menjadi orang yang paling kaya dan merdeka Taib kita kembali kepada topik pembahasan kita. Makin kita tidak bergantung dan berharap kepada makhluk, makin Allah jinakkan makhluk pada kita. Itu intinya saya, Bu. Alakul hal, Bu. Ketika kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, kita maaf, kita lepaskan harapan kita kepada makhluk, Allah jadikan makhluk itu yang bergantung pada kita. Ini hakikat ya, Bu ya. Ini hakikat. Lanjut ya, Bu. 6 nah. Ini istri saya loh bu. Oh, iya. <laughs> ya. Itu benar. Itu sebab akibat dan kita harus mengimani sebab akibat. Sebab kita bermain-main api lalu terbakar, akibatnya terbakar. Itu akibat. Sebab ini kawasan sudah kawan maksiat Allah mencabut rah rahmat maka azablah yang menggantikan posisinya jadi sebab akibat itu sunnatullah ya sebab berzina maka jadi hamil itu akibat sebab rajin berzina kena penyakit AIDS itu adalah akibat ya karena sebab maksiat karena sebab uh, apa maka akan terjadi bencana toh ada hadisnya kan lima kata rasul tidak akan terjadi kalau kecuali kalau umatku melakukan yang lima Apabila zakat sudah enggan mereka bayarkan, kami gitu kata Rasulullah, Allah akan jadikan paceklik di daerah itu dan kebaro yang panjang. Dan Allah tidak akan turunkan hujan kecuali hanya sebatas hak hewan ternak yang berhak makan dan minum. Dua kata Rasulullah SAW, apabila zina telah terang-terangan dibuat di mana-mana, maka Allah wabahkan penyakit yang tidak akan ditemukan obatnya. Dan Allah akan jadikan kemiskinan menjadi pakaian yang menyelimuti kehidupan mereka. Tiga kata Rasulullah SAW. Jadi coba lihat, ada sebab, ada akibat akibat gara-gara uh, ini dilakukan ini adalah sebab maka akibatnya ini sunnatullah lantajida li sunnatillahi tabdila sekali-kali engkau tidak akan menemukan adanya perubahan dalam sunnatullah gara-gara bacaka dari laki bini rezeki keluarga itu susah benar bu bagi para pemirsa, kami, penonton, kami baca kaiturnya, kelahi terus, laki-laki bini begaduh terus mulutnya ya, maka rezeki akan susah di keluarga itu. Kalaupun ada rezeki, enggak ada berkahnya, panas rezeki itu ya di rumah terasa dalam neraka. Ketika ada perselisihan di rumah tangga, enggak usah laki bini deh, saudara dengan saudara. Allah berfirman. Fa Seluruh orang beriman itu adalah bersaudara Jika ada yang tidak akur Wajib mendamaikan Siapa yang mendamaikan? Pihak yang ketiga Kenapa? Berdua yang bergaduh ini bu Sebab bergaduhnya ada akibat yang akan terjadi Yaitu rahmat tertahan turun rahmat tertahan turun. Bukan hanya rahmat tertahan, justru rahmat yang sudah ada di bumi Allah tarik balik ke atas. Dan ini sudah kita bedah dulu dalam pembahasan uh, Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari. Sudah kita uraikan bagaimana rahmat Allah akan tarik yang sudah turun Allah tarik balik gara-gara ada dua yang bergaduh. Satu keluarga bergaduh. Kakak adik, suami istri, menantu mertua bergaduh sementara dia satu rumah. Maka jangankan satu rumah lah dalam hadis yang diceritakan berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di kitab 70 dosa, dosa besar oleh Imam al zahabi masih ingatkah di mana ada seorang lelaki yang tidak diterima oleh Abdullah ibnu Abbas ikut gabung dalam pengajian kata Rasulullah selama dia masih ada di sini maka rahmat dari Allah tertahan untuk kita semua sampai dia nyah dari dari kita akhirnya dia keluar kembali ternyata terkenal sudah dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan bibinya ya kan? Sampai dia akhirnya minta maaf pada bibinya, kembali baikan, janji nggak akan mengulangi kembali, ya. Ini menandakan apa? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, seandainya ada dua orang yang tidak akur bermusuhan, maka rahmat tidak akan pernah ada. Harapan saya, harapan saya bu, harapan saya, ini kena set untuk umat Nabi Muhammad, ya. Harapan saya adalah ketika orang itu menunjukkan yang jahil kepada kita maka kita jangan berikan hal yang sama kepadanya supaya kita lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala dia jahil pada kita balaslah dengan kebaikan terus sampai kapan oh ya ustaz sabar itu ada ada Bu kalau Ibu buka surat ali imran ayat 200 apa bunyinya ya ayyuhalladzina amanu Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru apa artinya tuh Tingkatkan lagi kesabaran. Jadi batasnya enggak ada, Bu. Jadi ketika kalau bisa saban tingkatkan berarti masih ada tuh. Sampai bila? Sampai anggap eh, sampai angak di tenggorokan. Jadi yang sabar itu bu sampai kita meninggal dunia. tius sabar orangnya yo. Makanya saya sampaikan kepada istri saya, tentu orang terdekat dengan saya, saya sampaikan kepadanya. Jangan balas perlakuan orang yang tidak baik pada kita, yang bodoh kepada kita dengan perlakuan yang seperti itu juga. Balasilah dengan kebaikan. Justru perintah Allah adalah, idfa'i sayyatal hasanatam huha. Tolaklah keburukan orang dengan kebaikan akan Ya air dalam gelas air comberan masukkanlah air keran yang jernih perlahan-lahan pakai pipa masukkan lama-lama lama-lama yang kotor itu akan terbuang terus yang jernih layangkan dominan begitu loh Bu saya sekarang di Payakumbuh merasa begini begini. Saya lebih baik tidak menyalahkan orang, lebih baik saya menyalahkan diri saya sendiri. Lebih baik saya banyak muhasabah, lebih baik saya banyak istighfar, lebih banyak lebih baik saya banyak membenarkan orang itu dan itu akan baik buat saya. Saya tidak akan kecewa dengan orang dan saya juga tidak akan menyalahkan orang. Akibatnya saya akan sibuk dengan diri saya dan itu lebih baik, Bu. Itu lebih baik. Saya mendoakan orang kebaikan dan saya doakan diri saya agar Allah ampuni saya. Itu lebih baik. Kalau bisa ibu seperti itu, bu, ibu akan jadi selapang-lapang orang. Insya Allah. Nggak ada stres, nggak ada bingung, nggak ada apa, tekanan, beban, segala macamnya. Ibu maafkanlah. Maafkan yang sempurna. Nah. Lanjut. Hadis Imam Muslim berikut ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita baca hadis ini setelah yang berikut ini lewat. Silahkan lewat dulu mana? Yang biasanya lewat. Nah kalau belum siap kita baca dulu. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la nahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujumi wal niyaha artinya silakan empat hal pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang belum mereka tinggalkan yakni ada empat hal kebiasaan jahiliyah yang belum lagi ditinggalkan oleh umatku. Jadi ketika Nabi melafazkan ini hadis, ternyata masih ada empat kebiasaan jahiliyah yang nggak baik yang masih dibuat oleh umat Nabi. Tapi pada akhirnya ditinggalkan ya, ditinggalkan. Apa itu yang pertama? Yakni membanggakan kekayaan. Sekarang, 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 udah balik nggak kebiasaan jahiliyah ini? Bangga dengan kekayaan. Bangga dengan kekayaan. Celik rumah dan Calia ameh Di aur Saya sudah sampaikan ke ibu Di aur Seorang ibu yang baru pulang dari Malaysia mem 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 Mempertontonkan gelang yang ada di tangannya huh? Kau dan bali gua Kami sedang makan bu, makan siang huh? Dia ngomong sama kasir Yang kasir itu adalah pemilik restoran itu Di awal pasar terminal Oh galang ancak bu banyak bu Alah ilaha illallah dan ibu yang diajak sebagai kasir ini ah tunggu sebentar. Bayo ibu nyo pakai nyo Ya Allah ya Robbi. Hah? Saling berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan enggak malu-malu, Bu. Ya Allah, demi Allah, Bu, kalau saya nanya ada perampok di situ, maka dia pasti akan berniat ngabisin ini orang. Bener enggak? Ya. Iya. Al-fakhru fil ahsab. Terus watta'nu <tuh> fil ansab. Ah, dasar anak babi lo. Berarti bapaknya babi. Anak perek, bapaknya perek. Eh bapaknya, ibunya perek. Ah, kamu dari keturunan yang hina dan kamu dari wah ibu kalau sudah menghina keturunan orang lain nasabnya sur ke atasnya dihina maka ibu-ibu yang kami muliakan apa kata Rasulullah jangan kamu menghina ayah kamu ibu kamu ya Rasulullah nggak mungkin kami menghina ayah ibu kami apa kata Rasulullah? Jika kamu menghina ayah ibu orang lain Lalu dia membalas Sama dengan kamu menghina ayah ibu kamu sendiri Ya Haram loh hukum, hukumnya itu Ini termasuk dosa Yang Kebiasaan jahiliyah Yang masih biasa dikerjakan oleh Sahabat-sahabat Pada masa Nabi melafazkan ini Tetapi ini ditinggalkan akhirnya ya Baik Nah Uh, bu, meminta hujan pada bintang-bintang. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mendatangi ahli nujum. Mendatangi orang pandai. Nah, nah. Ya? yang mengerti kaji-kajian bintang. Sam. Nah, 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 Waniyahah. Dan meratapi kematian, meratapi kematian. Kalau hanya sekedar air mata menetes nggak ada masalah bu. Yang meratapi itu apa? Niyahah. Bacaan doa anjing meluluang. Nah, itu baru niyahah bu. <tuh> itu niyahah. Tapi kalau dia nangisnya begini, Ya Allah, Engkau telah hamil bu hati hamba. Nggak apa-apa bu. Semoga engkau sabarkan hati hamba. Gantilah doa lebih baik, ya Allah. Nangis, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah, nah, itu niaha. Ya niaha itu contohnya gitu. Masalahnya kalau nggak dicontohkan, bu kita kadang-kadang bisa bingung meratap kayak gimana ya. <tuh> ya. Yang kelima. Mari kita lanjutkan yang kelima. Apa yang sampai? Oh, di buku yang kelima halaman 252. Oh yang yang sebab akibat tadi. Oh. Ya. Ya apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apabila umat Nabi sallallahu alaihi sudah saling bergigih sesamanya Allah jadikan hilang. Allah jadikan musuh-musuh akan menjajah mereka akan Menghinakan mereka... Akan merampok, merampas harta kekayaan mereka... Dan kehormatan mereka... Panjang mah... Itu sebab... Kenapa musuh bisa menguasai kita hari ini... Kenapa kita uh, terjajah hari ini... Kenapa kita bisa dirampok... Harta kekayaan kita dirampas hari ini... Hah? Karena kita bagi giah sesama kita... Karena kita batangkah sesama kita... Persis seperti di Indonesia... Iya... Ya. Seperti-seperti Indonesia... Kenapa Indonesia begini mudah... ya Begini mudah orang-orang komunis asing di luar sana masuk ke Indonesia dalam jumlah jutaan untuk merampas Indonesia, merampok Indonesia. Begitu juga dengan penjahat-penjahat dari Amerika dan sebagainya. Masuk ke Indonesia, merampok dan merongrong negeri kita dan sebagainya. Kenapa? Karena umat muslim di Indonesia ini rata-rata pecah, belah. Saling begigih dan bertengkar. Terakhir yang kelima. Apabila pemimpin sudah tidak berhukum dengan kitab Allah... Apabila para pemimpin sudah tidak sudah tidak berhukum dengan kitab Allah, yang terjadi adalah Allah akan jadikan para pemimpin itu bacakak sesamanya. Allah akan jadikan para pemimpin itu bacakak sesamunya sehingga rakyat tidak lagi bisa diurus. Selama suatu pemerintahan dimanapun negara tidak lagi berhukum dengan kitab Allah, selama itu negeri itu tidak akan keurus, rakyatnya akan sengsara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan sesama penguasanya saling eh, bertengkar. Sibuk jatuh menjatuhkan. Mabihkan Ma kenaratu yang ada, harta harta yang ada untuk dalam rangka menjatuhkan si fulan awak nanya. Jadi kau berusaha pula Habislah model itu. Ketika sudah nanya, baana nabi dulu bisa dipulang balik dengan caro, cara cara-cara yang hina dan seterusnya. Begitu ya, Bu ya. Cukup lima. Sekarang ibu Kajian yang lima tadi Berarti kita belum masuk yang kelima ini Kajian yang lima tadi Bisa nggak dimasukkan ke skala mikro Kalau tadi kan skala makro semuanya Lihat tuh skala makro yang lima tadi Makro semua itu Bisa nggak sekarang dikerucutkan menjadi mikro Bisa nggak? Ibu paham maksud saya Ah makro ya mikro ya. Ikan asin kau atau onde Wah Ambo lupa ngecek Jundi gitu <laughs> Bu Makro Itu dalam dalam skala besar Dalam skala nasional Atau dalam skala mendunia Mikro dalam skala kecil Contoh Apabila kamu sudah bergigi Sesama kamu Apabila kamu sudah bertengkar sesama kamu, sudah bergaduh sesama kamu, ya, maka Allah akan jadikan musuh menguasai kamu, ya merampok harta benda kamu itu kan makro tuh, itu kan skala gadang. Negara kamu akan dijajah segala macamnya. Dimikrokan adalah bila dalam rumah tangga batangka, itu dimikrokan namanya itu. Bila bersaudara saling bergaduh itu dimikrokan di paket Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan rezeki rezeki ada di tangan kamu dirampas oleh orang, lain. Begitu maksudnya bu. Yang lainnya -lain juga bisa dibegitukan. Kalau kamu sudah berzina, skala besarnya apa? Kalau suatu negeri sudah menghalalkan zina atau sudah terbiasa zina, apa yang terjadi pada negeri itu? Menyebarlah berbagai penyakit yang tidak ditemukan obatnya dan kemiskinan akan merata di mana-mana tempat. Ini ya, dimikrokan, dikecilkan. Apabila kamu sudah berzina, maka kamu akan dianggap oleh penyakit yang susah ditemukan obatnya. Ya. Kemudian kamu pun akan dilanda oleh kefakiran. Seperti itu. Jadi yang besar tadi itu bisa diperkecil loh bu. Kalau pemimpin, para penguasa, ya sudah tidak berhukum dengan hukum Allah maka Allah jadikan Allah jadikan para pemimpin itu akan bergaduh sesamanya sehingga rakyat tidak akan terurus sehingga negara akan berantakan dan kacau hancur dimikrokan bu ke, pemimpin dalam rumah tangga siapa suami kalau suami sudah tidak berhukum di rumah tangga itu dengan adab-adab Islam dengan sunnah-sunnah Islam dengan Al-Quran dan sebagainya tapi ya hawa nafsunya yang memimpin lihatlah rumah tangga itu akan penuh dengan percekcokan akan penuh dengan pegaduhan akan dan seterusnya lalu anak-anak tidak akan terurus bu jadi dimikrokan semua yang sifatnya makro tadi bisa dimikrokan semua kalau rumah tangga itu tidak mengeluarkan zakat silakan dimikrokan lagi begitu ya bu ya Baik, hamzah Allah kami muliakan, kita masuk yang kelima. Kalau ibu tidak ada yang bertanya, masuk kita ke nomor lima, halaman 252. Tidak ada pertanyaan? Barakallah. Ya. Masalah yang yang Ya. Bismillah. Mbak uh, perintah dari Allah itu idfa'i sayyatal hasanah itu ada batas nggak Mbak? Enggak enggak kan? Tolaklah keburuk itu dengan kebaikan. Ibarat Mbak nabung, nabung itu kan nggak ada yang batasin kan? Berapa Mbak sanggup nabung? Tabung terus, tabung terus. Toh kita akan kaget sendiri melihat hasil tabungan kita, Mbak. Ini bukan, bukan masalah individu, Masalahnya enggak, yang tertahan untuk yang, yang egois. Oh. Nah, yang tertahan untuk yang egois selama yang satu lagi telah uh, menafikan keinginan di hatinya untuk bergaduh. Saya tidak mau bergaduh dan saya tetap ingin berbaik. Ya. Ya, Mbak ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Masuk kepada berikutnya. Yang kelima. Percaya dengan ramalan nasib di telapak tangan. Insya Allah kalau ibu, pengajian nggak ada kayak gini nih, nggak ada. Tapi maaf bu, ini masih diakini diyakini oleh orang-orang yang jahil, bahkan sekelas profesor doktor sekalipun, karena akidahnya dangkal, pengetahuan agamanya minim, sekolahnya tinggi kemana-mana, maka dia akan bertindak bodoh. Maaf ya sekali lagi, ibu kenal dengan seorang profesor doktor yang percaya dengan kanjengan taat pribadi. Jangan sebut nama, karena yang, be yang bersangkutan sudah menyadari ke kekeliruannya dan bahkan sudah menangis. Ya, intinya tidak lagi menjadi pembelanya, tetapi begitulah, Bu. Belum lagi muncul Dajjal yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat, sedangkan yang kayak gini baru kutu Dajjal. Si Kanjeng Taat Pribadi kan kutu Dajjal, baru nih. ini sudah bisa menaklukkan akal-akal sehat para pemimpin-pemimpin, Bu. Ibu tahu, si kanjeng tak pribadi ini sudah berkali-kali datang ke istana. Ketemu dengan presiden. Baik ibu-ibu. Selama akidah kita ini tidak terbina, selama tauhid kita tidak terbentuk, selama ilmu kita minim, maka iman kita akan rawan. Lah bu, yang kayak gini masih percaya telapak tangan. Hah? Dilihat orang. Janggutnya dari siku sampai ke pasar panjangnya. Mencari tapat tangan awak mencari daripada gali tapat tangan kamu dikon nasib awal nanti. Sempat ibu mempercayainya maka ibu namanya percaya dengan arraf. Coba baca hadisnya Man ata arrafan au kahinan bima yaqul Faqad kafar bima unzila ala muhammad. Artinya. Siapa mendatangi peramal atau dukun lantas membenarkan? Peramal arraf. yang mengenalkan kepada kita nasib kita ke depan. Kalau modeko bentuk laki kau dari mata sila nampak dia, den. Ha? Kalau modeko bentuk bibinya, kalau tanggal lanunya lah ye, sementara kau tanggal lanu lah ye, takkan jadi orang kau dong. Ha? Salah satu dan terus kalimat dua kau mati dulu, tentu yo. ya, ibu haram, haram. Alhamdulillah ibu, -ibu pengajian, insyaallah tak ya. percaya lah ya, selalu tak percaya. Dah. Terus fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya Lanjutkan, barang siapa yang barang siapa mendatangi peramal atau dukun lantas membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La ta'tul kuhan." Mendatangnya aja nggak boleh, Ustaz uh, saya mendatanginya, bukan untuk tujuan minta tolong, untuk berobat, untuk enggak, Ustaz. Saya cuma dampingin orang yang minta tolong untuk diantarkan ke tempat itu, anta wa kasihan, engkau dan teman yang kau antarkan di mata Allah adalah sa, sama. Hanya di kalimat, tuh. dengan kalimat tu dengan kalimat tu aja ibu sudah memikul dosa sama dengan dia. Saya mau tanya bu, di mana sini hotel yang ada pelacur-pelacur kelas elit di sini? Huh? tuh. Hanya sekedar itu, dia berzina, dia mendapatkan bergelimang dengan dosanya. Berapa yang dia dapatkan di pasti oleh Allah sama dengan ibu mendapatkannya. Tu. hanya dengan bu, u, ujung ujung Jadi ya, lah. Ya. Minta sketek.

Iya, iya. Jadi sebaiknya ibu khawatir dengan tanggapan orang atau khawatir dengan tanggapan Allah bu. Saya ingatkan kembali kita semua dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan yang Allah ridhoi dan dia tidak peduli dengan murah, marahnya manusia. Saya ulangi. Siapa yang melakukan yang Allah ridhoi dan dia tidak peduli dengan marahnya manusia, maka Allah pasti ridhoi kepadanya dan Allah akan tumbuhkan cepat atau lambat ridho manusia terhadapnya siapa yang mencari ridho manusia dengan melakukan yang Allah marah maka Allah murka kepadanya dan Allah akan menanamkan kebencian dan kemurkaan dalam dada manusia terhadapnya jadi ibu kata, di tanggapan orang ah, kecik orang beko kan indah kan bu ya biasalah ni mamak mak ingat ngangak ke gini enggak ada urusan bu jadi <tuh> jadi kalau ibu Seandainya dikatakan uruslah dia kau surang tunjuan bisa itu bu tunjuan bahasa bisa kalau seandainya ibu kau bergantung di nyonya haru baik doso maka memang ibu memaaf me 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 itu nak tapaso nama tu ikut nama tapaso ustaz kehendak bodoh surut dia uh, nak mama balai diri sedolahnya sementara itu doso bu selama itu dosa dan ibu mengatakan tidak terpaksa maaf ya bu yang dikatakan terpaksa itu satu di antara lima terancam nyawa agama akal kehormatan harta kalau terancam musnah punah maka baru dikatakan terpaksa tapi kalau tidak ada bu umpamanya ambo menikahkan saya menikahkan anak gadis saya tanpa menggunakan adat istiadat yang berlaku di tanah di kampung halaman saya kira-kira kira-kira ini membahayakan nggak salah satu di antara lima? Agama saya terancam, nyawa saya terancam, harta saya terancam. Kalau selama itu tidak terancam, maka ini bukan darurat namanya. Bukan darurat. Kecuali orang kampung saya, nenek, mama saya ngancam. Cibolang ang pabinian apa tuh? Eh anak ang Jojo, apa jo laki-laki itu. Dia membunuh wang Janan. Dan memang yang ngomong ini terkenal gila, Bu nah ya ini namanya udah udah sifatnya ngancam dan dia mampu membuktikan ancamannya itu baru terancam kalau enggak bu enggak perlu anak, -anak dan orang Undang kami, kami hantar tu sama Allah banyak wah iya iya. Ya ya Nah, nangah betul Kami pergi ke kampung Kami tunjuan dosa ibu punya banyak jemaah banyak Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa ibu semua, dosa kita yang sudah berlalu dan apa yang kita dengarkan ini tentu saja tidak pantas untuk kita masih tetap berada di tengah-tengah gelimangan kesalahan yang tadi kita telah uraikan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.